Assalamualaikum, hai guys. Oke, di video kali ini aku mau menuruti permintaan kalian, yaitu aku mau mukbang ghost pepper. Jadi ini aku beli di online shop guys, sama Mr. Potato X ghost pepper. Jadi ini yang kedua kalinya aku nyobain mie ini. Dulu aku udah pernah, dan itu rasanya emang pedes banget di tenggorokan. Dan ini mie nya udah aku seduh ya guys. Kayaknya udah mau matang. Oke, ini udah aku tiriskan. Jadi aku mau masukin bumbunya. Wah, baunya menyengat, guys. Pedes. Wah. Wow, pedes banget ini. Wah. Jadi makan buah aja. Kalau ini aku pertama kali nyobain. Kayak gimana rasanya belum tahu. Ini langsung aku tuang aja, guys. Panas. Ternyata banyak juga isinya. Wah, pedes ini. Jangan pegang saya. Sekarang aku mau. Hancur, guys. Jadi persyaratannya nggak boleh minum sampai selesai, guys. Oke, sebelum lagi videonya, teman-teman jangan lupa like dulu video aku, komen, dan juga subscribe ya guys. Makasih banyak buat yang udah subscribe. Semoga diberikan kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Amin. Oke, sebelum makan aku mau berdoa dulu. Siapa yang udah pernah nyobain mie ini? Coba kalian komen di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspresi emang gak bisa bohong. Langsung ingat ke tenggorokan, guys.
yang utuh cuma beberapa hari, semuanya hancur. Kalau ini menurut aku berusnya masih biasa aja. Lagi Kemudian mataku langsung berkaca-kaca, guys. Thank you.
Yang di sini berantakan banget, ini panas banget guys. Udah selesai makannya, udah habis. Makasih banyak buat yang udah request. Buat yang belum coba mie ini, kalian wajib cobain. Mie-nya itu enak, cuma pedesnya itu nusuk banget di tenggorokan dan awet banget. Kalau keripiknya sih menurut aku nggak pedes sama sekali, biasa aja. Oke guys, makasih banyak buat yang udah nonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.